pasti udah tahu karena ini konten unboxing part ke berapa? 19 ini. Topinya seperti ini. Bagus gak sih? Mereknya Muah-Muah. Beneran? Oh, crop top ini sekitar 680 ribuan. Kayak aku akhir-akhir ini selalu wasting money buat lipstick deh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini kita bikin konten apa lagi nih? Kalian pasti udah tahu karena ini konten unboxing part ke berapa? 19 ini. Dilihat ya part berapa. Jadi kali ini aku unboxing lagi pakai tari Korea seperti biasa. Mari kita buka. Kira-kira paketnya apa ya? Tulisannya sih katanya baju. Karena aku nggak inget ya guys, aku beli apa aja. Seingat aku juga ada beli sepatu, cuma kayak datang buat bulan-bulan depan. Kayaknya. Oh, ada topi. Agak banyak ya. Seperti biasa, ini topi yang pertama kita buka terlebih dahulu. Ini ada topi MLB. Ini yang dua warna. Ada dua warna. Ini harganya 39.000 Korean won, lebih gampang dikali 13 aja. Topinya seperti ini. Bagus gak sih? Ini atau apa? Ini kepalanya kurang. Oh, karena kepencet ya? Iya. Ini gimana sih kecilnya? Tolong minta tolong. Enggak bisa tarik ke sana. Kebalik. Oh, bisa dimasukin, Pak. Jadi aku beli ini karena kayak aku lupa juga lagi siapa. Ini baseball. Ini ada baseball ini. Aku beli ini karena dua warna aja sih, terus kayak cakep aja gitu. Kan beda gitu loh, biasanya kan cuma satu warna yang dua warna. Oke, selanjutnya aku beli lipstick. Kayak aku akhir-akhir ini selalu wasting money buat lipstick deh. Ini water based tint Peripera 07. Aku sangat mulai jatuh cinta dengan segala lipstick yang ada. Terus aku beli juga ini yang Mas Apati, nggak bisa bacanya lagi. Ini glow. Aku suka semua yang base apa afternya tuh glow. Ini glow yang nomor 05 sama 06. Kita buka 05, 06. Kotaknya cantik banget, Ceh. Pretty Paul. Ini pretty banget sih. Gak nyesal aku beli sesuatu yang cantik-cantik kayak gini tuh. Aku tidak menyesal. Peripera 07, ini kita buka. Ih, cantik banget. Ih, cantik banget. Cantik banget. Tapi dia ada sedikit ini ya, kayak bocor ya. Bener gak sih bocor? Kayak bocor gitu samping-sampingnya. Dia bocor sih. Positive thinking aja.
Ini agak bocor ya. Kayak takutnya kalau dibuat. Enggak tahu deh guys, nanti pas banget lipstik aku tuh lagi habis. Yang biasa aku bawa kemana-mana. Jadi aku lagi mencari lipstik baru buat dibawa. Terus ini apa ya? Maskara. Oh, ini aku beli maskara guys. Maskaranya kecil banget, kayak bisa naikin ke atas gitu bulu matanya. Aku beli karena iya, kecil banget. Ini dia. Kita lanjut. Aku beli ini. Siapa sih yang nggak tahu ini? Aku punya. Sebenarnya dapat free brushnya mereka juga sih. Jadi aku beli. Ini aku udah pakai. Iya kan? Sekarang aja aku pakai. Cuman aku lagi pakai yang satunya, yang lebih muda warnanya. Cuman dia aku sebenarnya lebih cocok yang ini sih daripada yang lebih muda. Terus ini dapat. Oh, ini brush pons cleansernya juga dapat nih. Buat bersihin kalau habis dipakai. Aku sih lupa ya, ini nggak ada harganya. Dapat brushnya juga sih guys, makanya aku beli. Dapat brush yang besar sama dapat brush yang kecil juga. Buat shading, buat ini kontur pipi. Aku beli karena dapat satu box ini. Harganya sekitar 100 sampai 200 gitu. Ini kayaknya semua orang hampir pakein deh. Oke, next-nya ini ada. Ya? Kayaknya ini bedak deh. Oh iya, bedak ada FF-nya 50. Oh, ini cushion. Tadi bedak juga. Tadi bedak sama coba. Kita buka dulu kali ya. Ini ada ininya, FF-nya 50 juga sih. Pas banget abis, jadi aku beli. Ini Roman, gimana sih ini bacanya? Aku beli ini karena dia dapat spons, dapat free juga, yang kecil. Jadi ya, aku tuh kalau pakai ini tuh udah gonta-ganti aja guys. Aku abis buang, kayak punya aku udah pada abis. Oke, okay, ini last but not least, banyak kali nih. Oke okay guys, ini ada dari Belly Gum Ambler, size M. Harganya nggak tahu. Ini cakep nggak, Ceh? Cukan. Size-nya M banget gak sih? Atau size-nya L? Udah cukup buat gue gak? Ya kurang besar. Sama sih aku soal. Kurang. Harus kurang panjang. Belakangnya. Lucu banget belakangnya. Ini sekitar berapa ya? Sejuta kayaknya guys. Sejutaan. Kalau gak salah. Gak tolong ya. Oke, selanjutnya kita ada baju lagi dari Ambler. Ini size-nya M. Ini aku beli gara-gara nggak tahu siapa member siapa. Pasti ada aja artis yang beli dan akhirnya kecantol aku kan guys. Ini dia kayak kaos oversize biasa yang aku pakai. Ini kurang besar ya. Aku pikir oversize-nya bakal besar banget. Ini belakangnya kayak gini. Oke, tapi kayak kurang. Aku lupa guys, sekitar 700 sampai 800 ribu. Kayaknya kalau hoodie itu sekitar sejutaan. Oke, lanjutnya ini. Rp39.000 Korean Won, size L. Ini mereknya. Aku beli karena lucu nih. Ini belakangnya juga lucu. Ya kan? Tag-nya lucu banget. 39.000 Korean won itu berapa berarti? Kasih 9, anggapnya 40 kali 12. 13. Belakangnya cakep banget. Kalian jangan minta aku try on ya guys. Kalau sekalipun aku try on, ya oversize aku bakal pakai kayak gini.
kayak nggak ada yang bisa dilakukan itu. Oke, ini selanjutnya mereknya muah-muah. Beneran? Kalian kayak nggak percaya gitu sih. Oh, crop top ini sekitar 680 ribuan. Seingat aku, kalau nggak salah ingat. Harusnya aku beli banyak warna deh. Enggak deh, dua. Tapi kok ini cuma satu? Sekitar 680 atau berapa gitu. Made in Korea ini. Tag-nya. Nih, made in Korea. 600 ribuan, guys. Muah-muah mereknya. Oke, selanjutnya ini adalah balik lagi ke Belly Gom. Aku harus berdiri karena ini banyak oversize. Ini size M. Aku beli, aku nyesel beli M, kenapa aku gak ambil L. Nih, lucu banget ya. Belakangnya lucu banget. Oke, ini sekitar segituan lah ya, aku gak inget guys. Ini last but not least, masih ada M size-nya. Ini M juga gak sih? Iya M juga, astaga sedih banget aku. Nih. Nih belakang. Lucu kan? Lucu-lucu semua kan? Cuman ya agak nyesek aja karena kurang oversize. Tapi apa sih, sebenarnya kalau aku pakai kayak gitu tuh aku masukin juga masih bisa kan, gak harus oversize gitu. Yap, segitu dulu guys konten unboxing aku. Maaf aku gak bisa try and try on juga, kalau make up aku gak bisa try on karena actually aku juga gak tahu cara pakai make up gitu. So ya, segitu dulu unboxing paket Korea aku part kesekian. Thank you guys for watching, don't forget to like, share, comment, subscribe. See you in the next video, bye bye guys, I love you. Bye bye.